Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan atau nonaktifkan getaran di tombol navigasi HP Redmi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini apabila kita tekan, dia ada getarannya. Jadi, kalau teman-teman terganggu dengan getarannya, bisa teman-teman nonaktifkan. Nah, caranya teman-teman buka pengaturan. Kita scroll ke bawah ya, kita cari suara dan getaran. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini teman-teman pergi ke getaran dan sentuhan. Oke, kemudian di sini kita cari ini masukkan sentuhan. Ini silahkan dimatikan saja. Nah, setelah kita matikan, kita akan coba. Nah, maka dia sudah tidak ada getaran di tombol navigasi yang kita tekan ini. Tuh, tidak ada suara lagi. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bisa untuk aktifkan atau nonaktifkan. Nah, untuk di HP Xiaomi Redmi A1 maupun A2 itu caranya sama aja ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.